vlog kegiatanku. Salam Sambang Silaturahmi mengabdi untuk negeri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ki, akhirnya dia datang sih di Batak Bapomo kayak. Jadi alhamdulillah gitu. Tadi gak mau batir apa sini aku tuku biskuit aku kucing buat teman-teman. Terus pokoknya gak gelemi. Emang pakanan ini kayak pokok gak gelem buat sing dewasa ya. Ini sing anak-anak gemes. Sing dewasa gak gelem. Oh. Anu gak mestenanan. Lumayan gitu musan. Lu saya lu samping. Lu tinggal apa sih ini? Nyiram kembang teman-teman. Nyiram kembang. Guys, ente. Kebuatus teman-teman. Atus. Gak gelem, disote gak gelem. Hah? Gak gelem disote gak. Kepekak lagi gawe kucing-kucingan. Kucing-kucing. Eh, Pak Sobo, Pak Pusing, Kos. Kos, apa tuh? Kita pegawai nganu ya, pegawai kecamatan tuh ya. Di negeri Babari. Nenek. Ah, lagi dikit nulis. Tuh, kilo kayak kucing-kucing lagi gatur. Nih kau orang sabar gak gelum lu. Coba kene iki. Iya. Ini kucing ini. Kucing. Kucing ada buntutnya aduh. Buntut mano. Apa deh, bukan peka bukan lo. Ngomong ah. Iya. Beres tak pangani kucingnya yuk. Nah, gak blok kok. Besok aku mau ke Semarang teman-teman. Mau ke Semarang si Dewa tak aja gak mau. Gak mau. Wah. Gaya, dek. Oh, nak dibom rene para itu kan anu diwan jaluk dipecah ledegan iki mbok mak piye le ora nek degan kok sak nek degan Pak iso nomo iya sing sak sak sundun nom wo iya dia tuh iki sing sing nene iki pendasaran bajo lho dadi ponakanku teman-teman karo aku yo ponakan adik le iya tukang ana no eh misal min doang detui Pak iya oh, bapak kalau bapak ini itu saudara adik Pak iya adik jadi tukang menek kelopok ini teman-teman tapi laris sak kebun ini gue wis di apa jenengnya wis di tebas gampangannya karo bose ini Pak ya iya karo bose apa anu adik kukui teman-teman nah, dia sih tukang menek ini loh teman-teman kol menei anu setidaknya beras lagi saya Pak boleh lagi sak nganu iya sak wit sak aja dari ini dari saya biro sepirang wit cari anu cari janur yo 15.000 15.000 nek janure nek hanya kelopo aja yo 10.000 loh kok iso larang malah larang janur ya kan repot dek tiba kau aja rusak nanti tiba balapol dulu aku teh oh malah larang janur ya larang cari janurnya rusak sepedamu turun nah coklat kok pekak dandan anu goceng kadek ini ngono kuwi senengane jadi kadek ini pisan ini mbok mendo kok gak enak tenan lho gak enak juga sendok kok ini sendok sendok ini di maem kadek di bawah
Lho, mbok buah udah. Jadi buah. Alon-alono, iki mbok buah iki. Alon-alono, cara alme salah kok nyekel sendok salah kok. Ini jadi muka. Emplok langsung seret. Ora mbok lupono enggak jadi. Sendok karo kucing engko, dengan kucing engko. Vitamin kuwi vitamin. Wes. Iya, kucingnya nang kene. Mbakno. Mbak. Dirga. 10.000 tapi dekne ceramono nek sedino 100 enteng. Enteng. Menek menek 10 wit berarti kan ngono. Iya. Oh, alon iki kok tetep. Iya, Mbak. Alon. Kalene ditu lho, belum kuwi. Wes. Tapi rekose Pak Menek. Rekose. Menek klopo. Ku tenagane kan kudu walah sedang kuat-kuatene ditu. Heeh. Lek bapake saiki wis gak pensiun. Wis pensiun Menek ngopeni ngopeni Pak? Kambing. Men kambing tok. Pak Ayen ngopeni kambing tok. Ngopeni kambing tok. Tapi sekilas mari Pak gak iso anu kamera ngono. Romono iso wo apik mesti seneng ya Pak ya. Romono iso pekak lo HP-ne yo mumpuni. HP-ne kok digo ngono ora nganu teman-teman. Ora enek memori sih. Gak iso pekak. Itu kok no memori ya ne. Gak usum saiki. Heeh. Gak usum. Tambahan ben gak penuh. Heeh. Lah Pak Edi go apa? Nggo njaluk gambar-gambar ngene Mbah Tro kan urung masuk. Kan kira nggaru kene. Yo gede Mbah Tro yo urung terapus iki. Di. Yo ning apene pekak no, Mbah Tro. Mbah Tro dikirim to? Mbah Tro no di kanan iki. Lha yo dikirim Pak E. Dikirim. Orang sudah nampung. Makutnya saya kan HP ini kan nggone Pak Ewisan. Anu nih gambari. Gambari nggone HP ini. Batro. Oh. Dikirim nggone peka gak iso masuk. Lek kirim nggonku. Gak. Mbur ini gak ada pikiran ngono. Iya. Aku juga kan pikiran nggone. Sama-sama. Ah. Kirim nggonku kan gue tak. Jadi juga disalut karo pedang dulu. Ini orang Jawa ini. Kok bisa joget? Oh, joget macam-macam. Nyaruk anu diringi angklung gitu. Anu ah, bumbung. Ya angklung. Angklung. Angklung besi. Ya. Angklungnya gue besi. Iya, kau pedok karo gong ya lo. Oh, jenenge dhewe. Pre. Wong-wong yo ngomong ngono, tapi neng balik kuwi angklung. Angklung. Nek aku sabar wegah kuwi. Pak apa seneng kene apa iki? Yo mbok. Wis seneng kene apa? Seneng apa? Kuwi lho. Ngene iki. Berarti lagi erek timbul anu jiwa seni memahat batu. Memahat batu. Apa nganu terinspirasi Pak Nyoman sing gawe iki lho. Gawe GWK iki lho. Pas jenenge padha. Iki kan koyo ngene kan. Delok kene delok sel wae piye. Aduh, kucing teman-teman. Kucing oh iya dekem ya. Masuk ya toh. Masuk. Durung tak tambah iki, tak gedekno sing isor. Dadi kucing. Ndase dadi gedhe. Oh. Ketok nemen ngono lho. Yeah. Oh, gampang ngono gitu. Nah, iki kan ora pati ketok. Iya. Yeah. Nanti tambahin ndase rodok gedhe baru di ukir.
baru ketok nak kucing bodoh ini. Nah ini kan kucing karo tikus ketok. Siapa ini? Mas ngano kita ya? Mas Eko ya? Mas Eko nanti? Eko nanti bawas ya? Empuh bisa juga pemulai deh nih. Nah esok mau ke yoga enak. Oh berarti karo Aldo deh, bener Mas Eko? Karo Aldo. Kita lanjut teman-teman ngobrol-ngobrol sama Peka. Jadi kemarin kan enak sing Peka kan pas waktu balik kayak di bener nih muni pas video call lo teman-teman tak video itu lo sing pas waktu ada Peka cuma bilang rahasia, rahasia yo rahasia itu tuh sebenarnya itu nganu apa pengen ngajak namanya iki beli kayan iku Pak ceritanya Pak gini beli kayan nih piye lho anu beli kayan itu semestinya kelahiran Bali tapi diajak ke Sumatera oleh bapak kandung. Nah berhubung dari kakak beradik adiknya Pak Ketut itu tidak punya anak. Kemudian Yan Edi itu diambil dari Sumatera untuk diajak ke Bali. Jadi beli kayan gue aslinya anaknya Pak Ketut yang kesini kemarin gue. Iya bener tak? Iya betul. Anaknya Pak Ketut yang kesini itu dari Sumatera itu. Nah itu dipek anak angkat oleh adiknya yang ada di Bali. Namanya juga Pak Ketut juga. Pak Ketut Mirko sekarang sudah almarhum. Nah. Berhubung kedua-duanya bapak dan ibu Ketut Mirko itu meninggal semuanya. Sebelum meninggal istrinya, kemudian Pak Ketut mengambil orang Muslim dari Banyuwangi dan menikah. Menikah ciri karena belum pindah agama. Jadi Pak Ketut bare jeneng padha ya Pak Ketut Nir, Pak Ketut Nir ya, Pak Ketut Nir yang di Bali ya, bukan yang di Sumatera ya. Itu enggak punya anak, pasangan suami istri enggak punya anak ini Pak. Pak Ketut ini enggak punya anak, langsung ngepek anak dari Sumatera itu beli kayan itu ya, beli kayan Edi. Lah ini Pak Ketut sama istrinya itu istrinya meninggal dulu lah. Pak Ketut ini kawin lagi seperti itu. Tapi ini beli kayan udah besar ini diopeni yang sebelum meninggal ini diopeni iki ganti wis gampangane udah punya cucu beli agak menikah yang menikah. Jadi ini pas Sutri ini meninggal langsung Pak Ketut ngambil istri lagi yang dari Banyuwangi itu terus Yan Edi Dudo. Lah ini Pak Ketut ini meninggal, yang ini meninggal terus lah tinggal beli kayan sama ibu tirinya lagi. Nah ini nih kayak malah kayak gampangan ini orang menduga yo itu kayak malah kayak pasangan suka sama suka kayak pasangan malah suami istri tapi enggak kucromono ini kisah cinta yang terlarang menurut teman-teman. Kisah terlarang. Satu rumah. Dengan ibu tiri. Nah, pengennya Pekak Nyoman dan keluarga di sana wes dirapatno, tapi rahasia dirapatno gampangane yo rahasia lah omong-omongan rahasia gitu. Iki pengen memisahkan antara beli kayan sama ibu tiri. Nah, yang dari Banyuwangi memisahkan, tapi carane tidak ada cara lain lagi kecuali cara adat yang belum ditempuh ya Pak ya. Tapi ini cara yang beda lagi, jadi pura-pura dijak jalan-jalan tapi rencananya mau diajak ke Jawa dulu ke sini baru ke Sumatera gitu. Nah ini dirayu mau pas waktu diajak juga secara baik-baik, secara ngomong face to face. Dia hanya menjawab tertawa saja, tidak ada keputusan jawaban dari Yan Edi. Kemudian saya bersama bapaknya kandung dari Sumatera mempunyai rekayasa untuk diajak ke Sumatera dengan cara
diajak bermain-main sekitar di Pulau Bali. Namun demikian, sasaran yang dituju telah saya lewati bersama bapaknya, bersama Yan Edi dengan mobil. Tapi dia bertanya, kenapa Pak Nyoman kok sudah lewat Desa Menoyo, Desa Tegal Cangkring kok sudah lewat? Kok gak berhenti-berhenti? Saya mau diajak kemana? Gitu dengan saya. Dia langsung membuka pintu. Itu namanya di Banyu Biru, Kabupaten Negara. Masih di Kabupaten Jembrano, tapi sudah melewati Kota Negara. Jadi dijak jalan-jalan, dirayu, ditipu, gampangannya ya. Ditipu secara halus, dijak jalan-jalan, tapi rencananya mau ke Jawa dan dibawa ke Sumatera. Terus sampai Banyu Biru iki wis kroso dek. Kroso dia itu. Kroso. Saya ini sudah besar. Jangan begini caranya Pak Nyoman. Langsung keluar. Ya, langsung buka pintu mau bunuh diri. Baru bunuh diri keluar dari mobil. Tapi masih dipegang oleh ibu kandungnya sama bapak kandung. Saya berada di depan samping supir. Jauh. Tangan saya tidak sampai memegang dia. Kan itu. Bingung tuh teman dikejar. Dikejar peka, lari sama bapak kandungnya dikejar juga, tapi wis wong masih nano ya, muda ya, jauh. Saya berhenti mengejar itu kan setelah mobil berhenti di pinggir jalan. Itu waktu itu kan di tengah-tengah jalan, arus lalu lintas banyak sekali, ramai sekali. Nah, untuk untuk keselamatan dari supir kan menempikan kendaraannya ke pinggir. Masuk dia ajar. Langsung turun dari Yanu dengan pintu terbuka, lari ke arah timur menuju rumah arahnya. Padahal itu jauh dan sudah dari rumah Bali itu jauh. Selain itu langsung peka ngejar sama bapaknya sendiri. Nggak bisa. Nggak sampai. Kemudian saya telpon keluarga Bali, keluarga dari Bali. Jadi keluarga pada datang ke TKP. Datang ke TKP. Termasuk adik kandungnya yang paling belakang disalip oleh Pak Dek Daksun, namanya itu keponakan saya, dengan kecepatan tinggi menuju lokasi atau TKP. Setelah Pak Dek Daksun itu, keponakan saya itu, sampai di TKP, di lokasi malam-malam itu, kemudian adiknya namanya Ketut dari Sumatera berangkat juga disalip oleh Pak Dek Daksun itu. Setelah 300 meter dari lokasi ditemukanlah Kayan Edi itu oleh adiknya sendiri, yang kesini itu, yang kesini mampir di Jawa. Nah, itu adiknya kandung, teman-teman. Jadi ada dua mobil ya sing golek iki. Ada dua mobil. Mobil pertama ke tempat peka, so mobil kedua juga mau ke tempat yang peka di TKP itu, teman-teman. Tapi mobil yang terakhir itu papasan karo kayak beli kayaan itu. Papasan, terus akhirnya dibawa pulang. Jadi peka dikabari kalau beli kayaan tadi sudah ketemu ngono. Nangis itu semuanya. Sudah ketemu, alhamdulillah kan sudah ketemu, teman-teman. Sudah dibawa ke pulang ke rumah saya, Bang. Seperti itu. Jadi ya untungnya ketemu loh, teman-teman. Soalnya gini, beli kayaan itu emang ada kekurangan di mata. Tur duit ya mungkin enggak nyekel, Pak ya. Enggak nyekel, dicekel ibu tirinya untungnya. Itu semua. Ya emang, kerja. Emang kuwi emang ceramono gampangane yo. Yo gak bener juga nek menurut saya ya Pak ya, tapi kan itu orang tuanya kandung udah dirapatkan dengan keluarga, jadi jajal cara seperti itu dulu. Nah, cara seperti itu dulu maksudnya dijak ditipu, dibujuk rayu, dijak jalan-jalan, tapi sampai ke Jawa jam Sumatera, seperti itu rencananya, seperti itu. Tapi kok di tengah perjalanan sudah berontak langsung turun mau melawan, lari seperti itu. Untungnya ketemu teman-teman itu jauh dari rumah. Itu tak peka sampai di Jawa tak ada nih. Wah, Pak, beneran Pak, daripada nanti sampai di laut. Naik kapal laut, memberontak, terjun ke laut kan lebih fatal lagi. Wis kemarin Pak Tut juga, bapaknya kandung beli kayaan juga, tak kandani wis diberon nanti biar
wis kesadaran sendiri. Kesadaran sendirilah wis di Berno memang gak gelem. Maksudnya kan itu kan hubungan terlarang toh, walaupun belum pernah ngerti Pak ya Cramono ya. Belum pernah tertangkap tangan. Tertangkap, tapi pernah. satu rumah gitu teman-teman. Satu rumah. Lah kuwi kan nek nang kene kan aib toh teman-teman. Apa nek nang kono? Kan ngono Pak. Oh iya. Lebih aib lagi. Gitu teman-teman. Jadi dewinane kuwi ya alhamdulillah ya beli kayane sampai rumah iki wis berno di berno lah intine. Ya diajak rapat, ya. Diberikan pituah perano pitutur yang baik oleh keluarga di sana. Dia sadar, yang penting dia tidak dendam dengan orang tua dan dengan peka sendiri. Yes, gitu. Kok nanti biar nganulah adat lah sing anu. Adatnya adat nanti yang menyelesaikan. Gitu teman-teman. Oke, rencana hari ini ame packing-packing mau ke apa? Ke Bali. Ke kontrol bunda nih teman-teman, kontrol bunda nih ke Semarang besok ki nanti wes nganu nih lagi karek nganu nih teman-teman apa jenis bunda nih wes disiap no kabeh buruk bunda nih. Oke Pak, terima kasih infonya. Oke gitu teman-teman. Ki si cantik makanya bela dulu madu prini tuh. Kok kowe malah sing rene meong. Bun. Aku. Siap-siap nopo, Rong? Anu, rencana teman-teman mau besok kan ke Bali. Rencana iki ameh ngekei sama Bu Dokter Helmi. Madu. Iki madu. Nah, anggo buah tangan lah. No, tadi iku meh nenggone Mas Ari, Bun ya. Gitu. Langsung panah ya, teman-teman. Lali aku. Panah. Wis, gitu aja. Engko. Engko ku tengen dia. Tapi Dewa gak diajak. Kemana? Raya nang Semarang ya. Nang Semarang. Karo Dewa. Ayo. Ayo. Karo Dewa. Ih. Hah? Ringi saya. Abek budi. Ki budi online kangen lo karo arah gak tau ketok lo. Neng di ngono. Dewa gak gelem teman-teman. Dewa gak gelem dia aja gak gelem. Dewane mabuk dirine ra. Bu. Ya sudah teman-teman ya. Tadi Mbak Ara sapa ngerti gak mabuk ini. Heeh. Tuai ya teman-teman nanti kita aduh kelekku ketok nah. Hah? Kelek aku mari sedangane ki plongan teman-teman aku yo. Piye yo? Yowis lah, yowis gitu aja teman-teman. Nanti tak lanjut tentunya Mas Bagus ya teman-teman ya. Kita tutup di sini konten ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas supportnya, doa-doanya, atas komen-komen positifnya. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih, semoga teman-teman selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam silaturahmi, sehat terus buat teman-teman semuanya. Amin, dadah. Alah.